Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Auto Nopam, tentunya membahas tentang dunia otomotif. Nah, kali ini tentunya sudah dilihat di belakang saya, yaitu Asahi 2008. Nah, kita akan melihat-lihat, kita akan mereview, dan tentunya bagaimana cara memilih Avanza G yang benar. Simak videonya, teman-teman. Nah, ini adalah Avanza G 2008. Kita akan melihat, yaitu pertama bodinya, teman-teman. Kita lihat dulu bodinya, ini tampak dari samping kiri seperti ini, masih mulus ya. Kita pertama kali tipsnya yaitu bodi ya, kita lihat bodi dulu apakah ada yang lecet atau tidak seperti ini, teman-teman. Dan kita coba untuk menggebrek gini ya, ini tampak dari sebelah kanan seperti ini, teman-teman, masih mulus. Dan tentunya kita brek ya. Oke, ini masih breng. Ini tips yang pertama, teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman lalu melihat pintu-pintunya masih mulus atau tidak. Ini termasuk di bodi juga. Oke, itu ya, masih enak atau tidak tutupannya, itu nah tadi pintu kiri, sekarang lihat pintu di kanan apakah dulu terjadi laka atau tidak. Bisa dilihat di sini, teman-teman, garisnya listnya masih utuh, berarti bagus. Nah, jika pintu-pintu sudah, teman-teman, dan masih mulus ya, kita lihat yaitu apron, ini yang paling penting. Kita buka dulu apronnya, kita buka dulu cup ya, untuk melihat apron, maaf. Ini kita lihat, teman-teman, di sini masih mulus atau enggak, dari sini sampai sini ini masih utuh, bawaan pabrik atau sudah diketok atau sudah dicat atau belum. Kalau ini masih mulus, setelah itu kita lihat sasisnya. Sasis itu yang di bawah sana ya. Ini kalau di sini, nah ini juga masih utuh, nomor rangkanya juga masih ada di situ ya. Ini sasisnya namanya. Oke, apron ini masih utuh, belum laka. Lalu di sini, teman-teman, ini listnya masih utuh enggak, ini keras ya, ini terjadi laka atau tidak. Oke, sip, bagus untuk depan. Lalu kita akan melihat belakang, bodi belakang, pintu belakang. Kita buka dulu. Kita coba buka pintu belakang. Ya, kita lihat dulu, teman-teman, di sini seperti yang di depan tadi, listnya masih utuh enggak? Semoga masih utuh ya. Oh iya, ini masih bagus. Nah, lalu teman-teman buka di sini. Ini udah masih di karpet ya, teman-teman. Kalau masih di karpet, kita nggak bisa ngecek bahwa ini masih bagus atau enggak, di bawahnya sini kropos atau enggak. Kalau enggak, berarti kita lihat di bawah. Oke, utuh
utuh ya. Oke, utuh di bawah. Sip, bagus. Untuk body bagus teman-teman. Kita tutup. Lalu kita akan cek bagian atas. Utamanya yaitu di karet-karet sini. Pernah ganti atau tidak karetnya? Ini masih bagus ya teman-teman. Karetnya. Oke, atas juga masih bagus. Lalu kita akan melihat bagian interiornya. Interiornya kita lihat teman-teman, kita masuk. Oke, ini masih bawaan asli. Bawaan asli ya teman-teman. Oke, kita lihat depan, bagian pengemudi depan. Kita lihat dulu. Oke, kisi-kisi masih bagus. Kisi-kisi masih bagus. Oke. Sip. Kita lihat kilometernya. Mas, sudah digital atau belum? Oh, ini Avanza D, belum ya. Berarti ini masih angka seperti ini. KM-nya berapa teman-teman? 2010, berarti ini masih 154, berarti standar pemakaian. Sip. Sip, ini mobilnya bagus. Itu cara memilihnya teman-teman. Oke, kita akan selanjutnya, tips selanjutnya kita akan memilih kita akan melihat suara dari mobilnya, mesinnya. Kita nyalakan ya. Oke, kita nyalakan, lalu kita akan melihat suara mesinnya, lalu kita akan melihat bocor atau tidak. Seperti ini suara mesinnya teman-teman. Oke, jadi masih halus ya. Oke, halus suara mesinnya. Ada yang bocor atau rembes tidak? Oh ya, ternyata tidak. Oke, bagus teman-teman, tidak. Lalu kita akan nyalakan AC untuk mengecek AC. Oke, kita nyalakan AC untuk mengecek AC. Caranya begini mengecek AC. Nyalakan. Oke, di sini ada keluar yaitu anginnya dan dingin. Nah, dingin AC kita bisa melihat dari sini juga normal atau tidaknya. Ini teman-teman, kita pegang di sini. Ini adalah AC. Adalah saluran AC. Kita pegang dingin atau enggak? Selang AC ya, dingin berarti normal. Oke teman-teman, berarti untuk AC mesin oke. Kita matikan dulu. Oke teman-teman, jangan lupa cek AC yang belakang juga ya. Oke, begitu. Lalu setelah itu kita cek bodi sudah, AC sudah, mesin sudah, kita cek ban. Masih bagus, empat-empatnya kita cek semua ya teman-teman. Empat-empatnya kita cek semua, ini masih tebal. Oke, bagus, berarti ini mobilnya. Oke, ini mobil Avanza G 2008. Untuk kisaran harganya yaitu 90 juta. Berarti ya harga standar ya teman-teman. Ini platnya AB, AD, itu harganya hampir sama. Nah, begitu teman-teman, informasi tentang Avanza G 2008 dan cara memilihnya. Gitu ya.
Untuk kisaran harga ini masih di 2008 itu masih 90-an juta. Ya, naik turun 90 ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk melihat informasi-informasi yaitu seputar dunia otomotif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.